cari lift, cuman CCTV, udah nggak sih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya ya, jumpa lagi tentunya di channel gue Nanda Sugoi. Nah, kali ini gue bakal share lagi nih ya, sebuah aplikasi nggak asing lagi ya, itu namanya video.com. Wow, keren banget ya. Jadi kita nonton TV ini tanpa antena. Wow, keren lagi ya. Lu temain ini. Dan langsung aja kita lihat ya cara. Ya, dan gue pengen share kalian dan terus kelas info aja. Pertama gue pakai TV-nya LG ya, untuk jadi bahannya. Di sini ya gue pengen ngasihkan untuk aplikasi ini namanya video.com. Ya, sebuah komunikasi yang dilakukan melalui broadcast akses internet untuk menghasilkan sebuah gambar live streaming datanya, bukan hal yang asing lagi pokoknya bagi kita. Ya, jadi kita bisa nonton siaran lokal tanpa antena. Ya, udah bisa nonton ya channel-channel seperti di lokal kayak RCTI, CCTV, segala macam channel lain bisa. Dan sebelumnya kita mulai, pertama kita koneksi dulu ke internet. Nah, pasti kalian udah pada bisa ya cara koneksiin TV-nya. Nah, di sini udah ya, checklist berarti udah terhubung. Nah, jadi kita langsung aja back dulu bentar, kita cari langsung ke LG konten ya, aplikasi yang udah kita download di sini ya, aplikasinya ya tunggu ini. Jadi lagi musim COVID-19 pasti kan kalian stay di rumah tuh ya kan. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, kesempatan untuk download ya. Nah, di sini udah ada namanya video.com, langsung diklik aja. Oke, diinstal dulu ya sebelum kita download aplikasinya. Ya, jadi gue kasih tau kalian untuk video.com ini, jadi dia untuk menangkap siarannya atau jaringannya itu melalui jaringan internet ya. Jadi tergantung jaringan kita, kalau emang tergantung jaringan kitanya bagus, untuk hasil gambarnya juga bagus gitu. Kalau dia kita lagi gangguan jaringannya, itu bakal ada efek juga sih, dia agak ngeblur gambarnya, tapi nggak ada smoothnya ya untuk gambarnya. Ya, aplikasinya udah kebuka. Nah, seperti ini ya halaman untuk siaran lokalnya. Di sini ada COVID, lihat ya, COVID-19. Dan di sebelahnya banyak juga ada CCTV, Indosiar, lengkap lah pokoknya. Dan kita bakal coba. Ya, ada CCTV, ada Indosiar, ada Kompas TV, Meta 1, Meta TV, Trans TV, RCTI, Trans 7, MNC TV, dan lain-lain banyak ya. Keren-keren. Kita lihat dulu belakang, kita lihat dulu yang update ini. Nah ya, video breaking news, nantikan live streaming COVID-19 pengembangan tenang. Apa ini? Penanganan begini ya. Kita lihat dulu, kita cari yang lain. Nah, itu belum live ya. Nah, ini STP nya TV. Oke, di sini udah bisa ya kelihatan yang buka gambarnya, keren banget, bleh, bersih. Jadi untuk gambarnya dia HD ya, 720, keren bener lah untuk TV ya, siaran lokal. Ya, tapi lagi kita cari yang lain, kita coba. Sini CCTV. Kita buka Indosiar ya. Ya, Indosiar bisa juga. Yang lain, kita coba yang lain. Nah, Trans 7. Biasanya yang banyak sih nonton Trans 7 ya. Nah, ini si Gundul. Cok si Gundul. Cok si Gundul.